Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Mudah-mudahan pagi ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, pada video kali ini saya mengajak Anda semua menyaksikan skills mantap Abang Fadil dalam memotong 2 ekor ikan tuna ukuran besar pesanan dari warung makan Kelasari yang berada di kilometer 12 masuk kota Sorong. Baik sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, dari pasar ikan jembatan Buru kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Langsung aja kita saksikan. Wah, tapi ternyata punya juga tuh di bos pertengahan batu-batu ya. Cepat apa dia kalau boleh berparang ke udara kan? Iyo. Ada penonton itu juta-juta. Berapa ekor bang ini bang rencana? 2. Panggil sini. Hei, ini dapat depan ya. Saya mau bikin sashimi sebentar, Pak Jif. Oh ya? Itu ya, satu ekor itu. Baby sim. Mantap. Cuaca mantap ini. Mantap. Jualan banyak hari ini, bang? Kemarin satu di laut sama tumis jadi. Oh iya? Banyak kumpulin banyak. Iya, mantap. Iya, sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian untuk channel ini, baik berupa like, komen, maupun share. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe.
untuk Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sementara masih menonton video ini. Ini berapa slice ini, 4 ya? 4. Pas. Mana baik, mana Bu? Iya, ini adalah bagian akhir video. Terima kasih atas segala perhatian. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Ajim Nariman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Mantap, terima kasih. Yes.